Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sahabat-sahabat yang di belakang tu agak minta tenang sikit ya. Kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan iftar perdana anjuran Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia dan Pertubuhan Ar-Rahmah Malaysia pada malam ini. Kita telah berbuka puasa bersama, bersalat Maghrib, Isyak dan Tarawih, dan insyaAllah kemuncak perbincangan ataupun pertemuan kita pada malam ini adalah satu talk show yang agak ringkas bersama dengan kita pada malam ini adalah Sahibus Samaha Profesor Madya Dato Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, dan juga yang berbahagia Dr. Rozaimi Ramli, Pensyarah Kanan Universiti Pendidikan Sultan Iskandar, Sultan Idris, minta maaf. Okey. Dan yang saya hormati juga adalah yang berbahagia Datuk Seri Syahfi Syahrani, Group Managing Director Kumpulan Syah Padu, juga Datuk Rosman Ibrahim yang juga Board Executive Director Kumpulan Syah Padu, ahli-ahli jawatan kuasa bagi Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia dan Pertubuhan Ar-Rahmah Malaysia, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah. Bagi meringkaskan perbincangan kita pada malam ini, yang mana saya kira kita ingin mendengar dan perkongsian daripada kedua orang ahli panel, yang mana agak sedikit unik pada malam ini, satu setiap panel dan moderator dapat kerusi yang sangat besar. Jadi dia agak ada distance yang agak pelik sikit. Tapi tak apa. Cuma apabila pada malam ini kita akan berbincang ataupun kita meraikan sebuah majlis iftar, makan malam dan juga talk show bagi mengumpulkan dana dalam kelangsungan Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim dan juga Ar-Rahmah ini, saya tertarik untuk mendengar perkongsian daripada yang mungkin orang yang lebih berpengalaman di dalam menubuhkan Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Al-Qayyim Malaysia dia bukan ditubuhkan dengan nama Pertubuhan Kebajikan, tetapi dia ditubuhkan seawal pada tahun 1998 dengan penubuhan Dewan Pengajian Al-Qayyim, dan seterusnya pada lebih kurang tahun 2005 diberikan penjenamaan baru dengan Institut Al-Qayyim, dan pada tahun 2011 secara rasmi didaftarkan di bawah ROS sebagai Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia. Maka ia telah pun mengambil lebih kurang dalam hampir dua dekad, 18 tahun. Maka bagaimanakah pengalaman Sahibus Samaha di dalam membina, sekembalinya daripada Jordan, membina mungkin tidak pernah bercita-cita ataupun tidak pernah menggambarkan akan terjadinya satu gelombang yang sangat besar yang merempuh, kita boleh katakan sebagai mainstream gaya paham agama di Malaysia, yang bertapak di Mengkuang dan kemudian menjadi satu gerakan yang diterima dan dipegang oleh masyarakat Malaysia. Dan apakah daripada cabaran 18 tahun ini, bukan sahaja cabaran daripada luar, kadangkala orang yang belajar dengan manhaj yang sama juga kerana memberikan sedikit ujian keimanan dan kesabaran terutama kepada pengasas Al-Qayyim dan rakan-rakan di dalam memberikan ruang dakwah kepada bukan sahaja di kawasan Pulau Pinang, di negeri Pulau Pinang, tetapi Malaysia secara keseluruhannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pengerusi, rakan panel Dr. Zaimi, pimpinan IQ Ar-Rahmah dan juga
Datuk Rosman dan yang lainnya. Hadirin dan hadirat sekalian, antara perkara yang susah saya nak, antara benda yang saya rasa berat untuk saya sebut dalam banyak majlis ialah tentang, pertama tentang diri kita sendiri, orang lain pun macam tu saya ingat. Kedua, saya jarang sebut tentang IQ. Sebab IQ ni saya rasa sebahagian daripada saya. Macamlah kita ni kadang-kadang nak kempen anak orang kita senang, tapi bila nak cerita tentang anak kita, kita rasa macam sebersalah. Saya tahu kadang-kadang bila orang tanya tentang IQ, kalau nak kempen lebih-lebih untuk IQ ni, saya rasa berat sebab benda ni saya punya daripada awal lah. Sekarang ni semua punya lah. Jadi macam orang kata kempen anak dia, cerita tentang diri dia. Tapi pengerusi tanya, saya cerita pengalaman lah. Manusia ni banyak peringkat dia. Peringkat dia muda, mungkin dia idealis. Kemudian dia mungkin meningkat dan dia berfikir tentang untuk jadi lebih realistik dalam cita-cita dan apa yang dia ingin capai. IQ ni masa hari-hari awal tak pernah pun teringat nak buat IQ ni, dalam erti kata macam sekarang. Saya balik, saya ada rumah kecil, saya mengajar dalam rumah saya. Tanah tu tanah saya. Ada satu orang yang berjasa, yang sumbang sebenarnya sebahagian di rumah tu. Baru ni saya jumpa dia. Kemudian sahabat-sahabat sebahagian, dia orang ni orang kampung, dia kata susah ustaz nak mengajar dalam rumah. Dia orang ajak buat di luar rumah. Dia orang datang satu hari tu, dia orang beli bata, beli zinc, dia pun sambung rumah saya tanpa dengan saya tak ada kata apa. Dia pun sambung. Jadi rumah tu jadi macam zinc, tak apa nak elok lah. Tapi di situ kami mengajar. Saya mengajar. Taklah ramai, ada lah 40 orang. Dan saya masih ingat antara orang awal yang datang ialah Dr. Jihad rahimahullah. Orang Thailand kenal Dr. Jihad. Dulu bila sebut Dr. Ismail Lutfi, seorang lagi lah Dr. Jihad. Dr. Jihad datang dan dia ceramah masa tu lebih kurang 50 orang. Saya minta maaf kat dia. Saya tahu dia ceramah ribu orang. Saya minta maaf kerana tempat saya baru buat. Ini saja jemaah yang kami ada. Dia kata tak. Dia kata alhamdulillah ya akhi. Saya mula dulu lebih sikit 2-3 orang. Kat mana saya pergi, kereta saya orang pecahkan. Tayar lah, cermin lah. Macam-macam orang tuduh kerana nak bawa Quran dan sunnah. Biasalah kan. Thailand pun sama juga. Wasabi juga. Kemudian apabila kita ada satu majlis yang agak besar, tempat tu tak cukup, ada orang sumbang lebih besar. Setelah buat bangunan peringkat yang pertama tu, kita namakan Dewan Ibnu Qayyim. Tak ada lagi IQ ni. Masih ramai yang di sini. Saya ingat antara generasi awal ialah saudara Abdul Wahab kita, yang dulu janggutnya hitam dan sekarang telah putih, dah ada cucu. Dulu saya begitu mengelakkan untuk buat pertubuhan. Zaman tu muda, idealis. Saya takut ada ekstremis ataupun fanatik kepada pertubuhan. Tapi lama-lama saya sedar bahawasanya kita perlukan NGO untuk bergerak bagi legalizekan aktiviti kita. Dan kemudian ramai orang mula menyertai, kemudian saya masuk UIA, kemudian ada debat Astora Jabat dengan saya di Mengkuang, orang mula kenal IQ, kemudian saya mula menulis dan banyak orang membantu, antaranya ialah Tuan Haji Fikri dari Kadang Kraft juga promote IQ dalam beberapa sudut. Tak apa, saya nak cerita tentang dakwah ni. Yang ni cerita ni nanti kita boleh cerita kemudian. Dakwah ni
sebenarnya satu kerja dan kapilah perjalanan yang begitu tua usianya. Panjang ceritanya. Ia adalah kerja asal para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kadangkala saya tak mau cerita tentang diri saya, tapi saya nak cerita tentang kita semua. Kadang-kadang kita fikir kita yang terlibat dengan dakwah ni, walaupun kita bukan Rasul yang dipilih oleh Tuhan, tapi kadang-kadang ia macam suatu keadaan yang Tuhan takdirkan untuk kita terlibat dengannya. Sehingga dalam segala usaha yang kita buat dalam hidup ni, tidur, bangun, fikir kita sentiasa diganggu oleh memikirkan dakwah, kalau kita nak istilahkan demikian. Walaupun kadang-kadang kita mungkin minta nak, kadang-kadang nak jauhkan diri sikit, nak relax sikit, dia tak menjadi. Dia tak menjadi kerana ia bagaikan darah daging kita. Apabila kita melihat sesuatu yang salah berlaku dalam masyarakat, seluruh urat nadi kita itu memberontak, mendesak untuk kita berkata sesuatu dan berbuat sesuatu. Yang mungkin kadang-kadang bila orang tak faham, dia kata kita suka sibuk. Tetapi demikian ia mendesak, demikian para doa. Semua orang saya tahu, kita tak boleh keluar lagi daripada daerah ni. Kita fikir, kita tidur, kita bangun, mimpi kita, barang yang kita lihat. Pada hari ini ramai orang rasa mereka nak kaya dengan dakwah ni. Ceramah masuk TV 3-4 kali dah jual barang. Saya bukan tak apalah, tapi ini bukan kerja asal para Nabi. Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadi qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dhikra lil alamin. Setelah Allah Ta'ala ceritakan tentang nama-nama para Nabi dalam Quran, Allah bagi tahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang telah mendapat petunjuk, yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dengan petunjuk mereka itu, kamu contohlah wahai Muhammad, kamu katakanlah, sesungguhnya aku tidak meminta daripada kamu sesuatu upah pun di atas dakwah ini. Ia semata-mata melainkan peringatan untuk sekalian alam. Saya tahu mungkin kita dapat kadang-kadang ceramah orang bagi, tapi kita tak kaya dengan dakwah ni. Anas bin Malik, dia riwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, satu orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah? Satu orang tanya Nabi, bilakah kiamat? Nabi jawab kepada dia, yang hadis yang kita tahu, madza a'addta laha, kau bersiap apa nak kiamat? Kata orang ini, ma a'addtu bi syai'in illa anni uhibbu Allah wa rasulahu. Kata dia, aku tak bersiap apa melainkan aku sayang Allah dan Rasul. Nabi SAW jawab, Nabi kata, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau sayang. Kata Anas, ma farihna bi syai'an farahana bi qawli rasulillah, bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Kami ni tak pernah gembira lebih daripada apa yang kami gembira dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama dengan orang yang engkau kasih. Kata Anas,
lagi. Fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'hum bihubbi iyahum wa im lam a'mal bimithli a'malihim. Kata Anas, aku sayang Allah, aku sayang Nabi. Fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, dan aku harap aku akan dapat bersama dengan mereka. Disebabkan sayangnya aku kepada mereka, sekalipun aku tidak beramal sama seperti mereka. Para Nabi alaihi wassalatu wassalam memulakan dakwah ni. Kita tidak seperti mereka, kita tak seperti Abu Bakar dan Umar, tapi kita sayangkan perjalanan mereka. Kita harap dengan perjalanan mereka ini kita dapat tiru. Sekalipun kita tak seperti mereka, mudah-mudahan satu hari nanti dapatlah kita bersama dengan mereka. Dakwah ni, hadirin dan hadirat sekalian, dakwah ni panjang usia dia. Kita ni, kalau saya nak pegang mikrofon ni cerita tentang apa yang saya buat, malu saya. Sikit sangatlah apa yang kita buat ni, nak dibandingkan tuntutan keseluruhan dakwah itu. Walaupun kalau pergi ke mana-mana orang cakap, itu orang cakap lah, ramai orang terpengaruh, ramai orang. Itu cerita, cerita di media ataupun cerita di kalangan manusia. Hakikat kita dengan Allah, Allah saja yang tahu. Adakah kita ikhlas terhadap apa yang telah kita lakukan, ataupun adakah dakwah ini telah mencapai tujuan yang sebenar, yang mana Allah dan Rasul mahu untuk kita sampaikan. IQ ni sekarang ni, saya tahu saya kurang sikit bagi perhatian ke IQ ni sebab sibuk jadi mufti. Sebab saya tahu memang IQ dah lama dah dia buat kerja dakwah ni, tak perlulah. Setiap hari saya nak abang pun dia orang pun dah tahu dan telah buat yang terbaik. Kami di IQ ni tak adalah memperjuangkan apa-apa, memperjuangkan lambang untuk dipakai di baju ataupun ni. Macam saya sebut dalam, saya kata dakwah ni, organisasi ni sekadar satu kenderaan sajalah. Akhirnya yang akan berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala ialah kita semua. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Apa yang telah kita buat di medan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Terima kasih saya ucapkan kepada sahibu samaha di atas sedikit perkongsian yang saya ingat cukup bermakna walaupun tidak agak panjang. Manusia bersilih ganti antara yang kita boleh. Kita mohon pada Allah merahmati ruhnya Ustaz Abdul Wahab yang telah melakukan kerja yang begitu besar yang kebanyakan daripada kita tidak mampu. Kebanyakan kita mungkin ada komitmen pribadi, komitmen perniagaan dan sebagainya. Tetapi beliau telah pun menghabiskan hampir keseluruhan kehidupan dia mencari manusia yang berada di sebalik hutan dan juga gunung bagi memastikan mereka mengucapkan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mungkin sahaja kami yang berada di hadapan ataupun yang digelar sebagai asatizah mengambil banyak kelebihan daripada muncul di khayalak ramai. Tetapi beliau telah pun pergi dengan membawa kebaikan yang insya-Allah ia diganjarkan dengan syurga Allah azza wajal. Dan pengalaman 18 tahun yang bermula di sebuah tempat yang sangat kecil di Mengkuang tetapi memberikan impak yang begitu besar ke seluruh negara.
Ia telah pun merubah mereka yang berada di atas, di bawah, di semenanjung, ke Sabah dan Sarawak. Itu adalah perjalanan yang telah dilalui hampir dua dekad yang dibina, yang dibuka jalannya oleh beberapa orang, tetapi telah pun memberikan manfaat kepada ribuan, mungkin jutaan manusia. Soalan yang saya ingin utarakan kepada yang berbahagia Dr. Rozaimi, yang mungkin masa yang begitu banyak dihabiskan dalam peringkat degree dan doktor falsafah beliau di Jordan, dan mungkin agak baru untuk bersama di medan dakwah, terutama dalam gerakan tajdid di Malaysia. Dan yang mana kita tahu dalam jangka masa lebih kurang beberapa bulan setahun ini, inilah yang antara orang yang kita boleh katakan punching bag di media sosial lah. Bukan sahaja daripada lawan, tetapi daripada kawan pun, kan? Dalam manhaj bukan sama, tidak juga membantu ke arah memahamkan orang terhadap dakwah sunnah. Jadi bagaimana dimensi baru yang dilihat oleh yang berbahagia doktor terhadap dakwah ataupun perubahan minda dalam beragama di Malaysia, khususnya pasca sekembalinya doktor ke Malaysia, dalam bidang hadis, dalam merubah bagaimana orang berpegang dan beramal terhadap agama, terutama di atas jalan salafus salih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'ad. Terima kasih kepada Ustaz Abu Hafiz, sahibus samaha, Dr. Muhammad Asri, Datuk Sri, Datuk hadirin hadirat mu'minin dan mu'minat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kira saya ni orang baru lah dalam medan. Saya teringat lagi apabila saya balik daripada Jordan habis degree pada tahun 2006. Masa tu bila saya balik, kita masa tu Facebook masih lagi tak ada lah, internet pun terhad. Jadi saya balik, masa tu orang bising dengan kehadiran Dr. Asri yang baru naik yang masa tu. Masing-masing kawan-kawan kita pun ada yang menghentam dia, menyebabkan saya rasa macam saya nak tahu apa yang sebenarnya yang berlaku. Biasalah label sesat, label suka membidaahkan orang ni akan kita dengar lah. Menjadikan saya teringin untuk mendengar ucapan-ucapan Dr. Asri. Dan saya membeli Akhbar Mingguan Malaysia, kerana di sana ada artikel-artikel minda mufti. Saya baca, dan akhirnya saya terfikir, apa yang menjadi masalah sehingga orang tak boleh nak terima? Kerana inilah benda yang aku belajar di Jordan dulu, mengajak kepada keluasan pandangan, berfikir dengan cara bagaimana nak memilih amalan yang terbaik. Cara fikir itu mesti cara fikir yang dibentuk oleh sunnah. Nak kembalikan orang kepada sumber yang sebenar. Tak mau agama dijadikan bahan oleh orang-orang agama untuk mengutip kepentingan diri. Inilah yang kami belajar di sini, beginilah yang kami dilatih apabila berhadapan dengan masyarakat. Membuatkan saya terfikir, akhirnya saya kata, tak boleh, melainkan saya juga kena masuk bidang hadis, kerana saya dulu bidang syariah. Kerana ada beberapa perkara yang disebut menjadikan saya teringin nak tahu lagi. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala lorongkan saya masuk dalam bidang hadis. Dan apabila saya masuk ke medan lepas daripada PhD ini, saya dapat rasakan, walaupun tidaklah sehebat orang yang sebelum, saya gambarkan beginilah, bila saya masuk ke medan ni, laluan pokok-pokok besar itu telah ditebah oleh orang sebelumnya. Saya ni cuma cuci lalang lah. Itu pun kadang-kadang kita rasa berat.
itu pun kadang-kadang kita rasa sangat-sangat susah untuk ditanggung. Maka saya teringat kisah Nabi Nuh alaihi salam, yang mana Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, siang dan malam. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, dakwah kita, dakwah yang saya buat ni bukanlah siang dan malam. Dakwah yang saya buat ni sikit ya. Harap kuliah maghrib ya. Mungkinlah kalau hari cuti tu ada kuliah duha sikit. Tapi cuba kita bayang 950 tahun. Saya turun ke medan yang betul-betulnya baru setahun. Itu pun kita rasa penat. Kita bukan dakwah orang yang bukan Islam secara majoriti. Kita pergi kepada orang Islam nak buat kerja islah. Nak ajak orang yang dah beriman, orang yang dah kenal Nabi, orang yang dah kenal Allah, orang yang beriman kepada Quran, orang yang dakwa dia sayang Nabi. Kita nak ajak kembali kepada sunnah. Itu pun kita kena. Tak berat. Orang tak bukui kita pun. Orang hanya memberikan serangan mental. Dan serangan itu kadang-kadang sangat berat pada kita. Maka kita teringat jauhnya kita dengan Nabi, dengan Nabi-Nabi ulul azmi yang diceritakan di dalam Al-Quran, antaranya Nabi Nuh alaihi salam. Cumanya, apa yang saya boleh kata tuan-tuan, ketika mana berada di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melihat beberapa orang sahabat dia yang diseksa. Dia melihat Bilal diseksa oleh Umayyah bin Khalaf, yang mana Bilal disuruh baring atas pasir yang sangat panas. Nabi tak boleh buat apa. Dia sebagai seorang Nabi, dia sebagai pemimpin, tapi dia tak boleh nak buat apa. Kerana Bilal masih lagi berada di bawah tuan dia yang bernama Umayyah bin Khalaf, dan dia diseksa. Nabi tak boleh buat apa. Begitu juga bila mana Nabi melihat Sumayyah dan Yasir diseksa oleh Abu Jahal, ditikam, Nabi tak boleh kata apa, melainkan Nabi kata sabran ya ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna maw'idakumul jannah, kerana tempat kamu adalah syurga. Nabi tak boleh buat apa. Bahkan Nabi pun kena. Dalam hadis Bukhari, bagaimana kepala Nabi diletakkan dengan sulal jazur. Sulal jazur bermakna isi perut unta yang baru lepas bersalin, dengan darah, dengan plasenta, dengan bag yang yang meliputi janin, diletakkan di atas kepala Nabi waktu Nabi sedang sujud, sehingga darah unta yang berbau tu mengalir di muka Nabi, dan Nabi tak boleh bangun. Sahabat Nabi melihat peristiwa ni, kata Ibn Mas'ud, kunna nara dhalik wala najtari an ala an nub'idahu. Kami melihat peristiwa ini, tapi tak ada seorang pun daripada kalangan kami yang berani untuk mengangkat benda ni daripada kepala Nabi, kerana tekanan itu sangat kuat, kerana tantangan itu sangat hebat, kerana kita tidak memiliki kuasa, kita tidak memiliki apa pun pada waktu ini. Bahkan Nabi larang para sahabat. Nabi kata kufu aidiyakum, tahan tangan kamu walaupun kamu diseksa. Tuan-tuan, Khabbab mengadu pada Nabi. Nabi kata walakinnakum qaumun tasta'jilun, nanti Allah Ta'ala akan berikan kemenangan, cuma kamu jangan rasa nak cepat sangat menang. Sepanjang zaman Islam ini akan ditekan. Tekanan yang berlaku atas kita tidaklah lebih berat daripada tekanan yang berlaku pada zaman Mongol dan Tatar. Apa yang berlaku pada zaman Tatar? Ibnul Qayyim dalam Qasidah An-Nuniyah bercerita, kata Ibnul Qayyim, faghada ala sayfi at-Tatar al-alf fi mithlillaha madrubatan biwuzan wakadha thaman mi'inihima fi alfiha madrubatan bil'addi wal husban hatta baka
alal Islam al Yahud wa kadzal Majus wa abidus Sulban. Kata Ibn al-Qayyim, bercerita apa yang berlaku apabila Tatar datang menyerang kerajaan Islam. Dia kata dibunuh dengan pedang Tatar itu jutaan manusia. Jutaan, sejuta manusia. Wa kadza saman mi'inihima, begitu juga. Bukan hanya sejuta, 800,000, sejuta 800,000 orang dibunuh. Bil wad bil adi wal husban, kalau kita nak kira hampir 1,000, sejuta 800,000. Bukan hanya Ibnu Qayyim yang menyebut sejuta 800,000. Ibn Kathir juga menyebut perkara yang sama. Ibn Taymiyah dalam Minhajus Sunnah juga bercerita benda yang sama. Tekanan kepada Islam itu sangat kuat. Sehingga Ibn Kathir mengatakan, hebatnya Tatar ni membunuh. Sehingga orang yang nak terlepas daripada pembunuhan Tatar ni terpaksa menyorok di dalam lubang tai dan juga di dalam kubur. 40 hari selepas daripada Tatar menyerang, orang bangkit, orang keluar daripada tempat persembunyian. Kata Ibn Kathir, seolah-olah macam mayat bangkit daripada kubur. Hatta baka alal Islam, kata Ibn Qayyim, sehingga kan yang meratap di atas apa yang berlaku terhadap umat Islam ini, orang Yahudi, orang Majusi dan juga orang-orang Kristian penyembah salib. Tekanan yang berlaku ke atas orang Islam ini sepanjang zaman. Apa yang berlaku di zaman Nabi tidak pernah menjadikan Nabi ini duka cita. Duka cita tapi tidak pernah menjadikan Nabi ini putus asa. Begitu juga apa yang berlaku dalam sejarah di zaman Tatar. Bila mana dia menyerang Baghdad, ramai yang dibunuh. 40 hari tidak ada kerja lain bagi puak Tatar melainkan membunuh saja kerjanya. Tetapi itu juga tidak menjadi penghalang kepada Islam untuk naik. Maka Islam kembali subur dengan syarat setiap daripada kita perlu berperanan. Seperti mana Nabi SAW menyusun strategi hijrah. Diletakkan orang ni di sini, diletakkan orang ni di sini. Setiap daripada sahabat Nabi itu ada peranan dia. Mungkin ada di antara kita yang kadang-kadang rasa saya tak ada apa pun, saya tak ada kemahiran apa. No. Ada orang minat fotografi, tangkaplah gambar. Ada orang minat grafik, buat poster. Ada orang boleh ceramah, cakap sedap sikit, pergilah ceramah. Ada orang boleh buat puisi, buat puisi. Untuk memenangkan Islam, untuk memenangkan dakwah sunnah di Malaysia ni. Kerana apa yang kita hadapi ni tidaklah begitu susah. Ringan sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan apa yang telah berlaku pada zaman dulu. Maka sebab itu saya katakan tuan-tuan, bersamanya kita di sini atas satu harapan. Kita nak melihat dakwah ini satu hari menjadi mudah. Kita nak melihat dakwah ini menjadi dominan. Maka setiap orang perlu berfikir, posisikan diri, fikir apa yang mungkin kita buat. Sahabat Nabi antaranya Ibn Ummi Maktum, walaupun dia buta, tetapi bila Nabi nak pergi perang, dia tolong Nabi. Nabi wakilkan dia untuk menjaga Madinah bagi pihak Nabi. Bahkan ada perang yang Nabi memang hantar dia jadi ketua, walaupun dia buta. Maka kita yang ada penglihatan ni, kita kena berjuang, kita kena berperanan. Kalau nak harapkan ustaz-ustaz ni boleh ceramah lah, kan? Ceramah je pun tuan-tuan, itu pun kena kecam teruk juga. Bukannya kita ajak orang pergi bergaduh pun, kita pergi ceramah, kempen sunnah, tu pun kena teruk. Jadi saya harap begitulah. Saya harapkan supaya kita optimis seperti mana Nabi SAW optimis. Dan insyaAllah pertolongan Allah itu akan datang. Pertolongan Allah itu akan hampir kepada kita dengan syarat semua daripada kalangan kita itu berperanan. Kawan, berikan sokongan. Nabi SAW dia berjaya kerana dia ada sahabat yang sangat membantu dia. Kita kalau kita tak nak bantu pun tak apa, tapi jangan tikam daripada belakang. Bukanlah kita ni satu orang yang tak boleh ditegur.
Dan insyaAllah ustaz-ustaz yang bawa sunnah ni, kalau terbukti dia silap, dia akan tarik balik. Kerana kita bukan nak kempen diri, kita nak kempen sunnah. Tapi jangan beri peluru kepada orang lain untuk menghentam kita di dalam situasi yang sangat tidak kena. Maka itu saja daripada saya untuk orang ini. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, dua mungkin fasa masa yang berbeza antara Sahibus Samaha dan Dr. Rozaimi. Cuma berjalan masa 18 tahun ke 20 tahun daripada kalau kita melihat dakwah sunnah ini untuk memecahkan dinding yang cukup tebal di dalam dunia tradisional Islam di Malaysia. Dahulu kita melihat bagaimana kita cuba untuk bercakap, kadang-kadang kita, orang kenal tentang dakwah sunnah dengan isu bid'ah, orang label dengan Wahabi. Sudah tentu daripada masa yang cukup matang 20 tahun, yang mana apabila di Malaysia 20-21 tahun boleh menyebabkan seseorang itu mengundi kan? Tetapi apa yang saya cuba ingin tanyakan kepada Sahibus Samaha dalam ruang yang ini, yang mungkin juga Sahibus Samaha boleh memberikan nasihat, harapan dan juga satu cara pandang yang berbeza daripada permulaan dakwah, terutama dalam NGO ini, Institut ataupun Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim. Mungkin isu 18 tahun yang dahulu sudah mungkin tidak relevan untuk kita cakap pada hari ini. Mungkin perlukan kepada satu dimensi perbincangan dalam dakwah sunnah untuk menawarkan Islam dengan cara pegangan dan fahaman salaf itu kepada dunia yang baru. Kerana 20 tahun telah merubah dunia keseluruhan dia. Apa yang perlu kepada kita yang berada di lapangan, di kalangan asatizah, di kalangan aktivis, di kalangan yang mereka boleh untuk merakam dakwah dan juga ceramah, mereka yang boleh tangkap gambar, mereka yang boleh memberikan infak daripada segi harta, mereka yang boleh tolong untuk sebarkan, apa lagi ataupun apakah cara ataupun nafas yang baru kepada gerakan tajdid ini dalam dunia setelah 20 tahun, hampir 20 tahun kita bergerak dengan darah dan air mata di Malaysia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Musi. Sebut 20 tahun ni agak lama. Saya boleh ingat-ingat. Dah umur dah 45 ni. Tua. Tapi Nabi mula 40. Masa awal 20-an kita idealis, macam saya kata. Banyak benda kita rasa kita nak buat. Kemudian kita mula tahu apa yang had. Allah jadikan banyak fasa. Saya sebagai pengalaman. Saya ingat semua kita tahulah sebelum itu. Kita tak payah hentilah berdoa. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Kita minta segala urusan kita, kita serah pada Allah. Kadang-kadang ada benda yang pelik berlaku dalam hidup kita. Saya ni orang Perlis, bukan orang Penang, tak ada adik-beradik di Perlis. Kemudian saya jadi mufti Perlis. Saya jadi sekejap mufti Perlis 2 tahun. Saya pergi, kemudian dalam 2 tahun itu banyaklah perkara, isu-isu yang telah bangkit di Malaysia. Ada parti yang dulu tak sokong saya, kemudian sokong, macam-macam lah. Dan ada yang sebaliknya. Kemudian saya ke Wales. Saya buat sabbatical. Saya tengok ada benda baru. Saya balik ke Malaysia. Saya ada pengalaman baru, iaitu terima kasih Jaiz. Ni saudara Norman dan family dia ada. Saya ditahan oleh Jaiz. Semasa tahan oleh Jaiz ni, saya ingat ada 2-3 orang dia kata saya.
Jais sahaja. Cerita lama, cerita biar. Macam saya sebut, tapi dia tahan. Ketika itu menyebabkan ramai lagi orang tahu saya dan baca artikel saya, lakunya buku saya, ramai orang jumpa saya, dan bahkan semua hampir banyak kedutaan, kedutaan Perancis, kedutaan Jepun, kedutaan US, kedutaan British, semua main buat appointment nak jumpa. Saya ada pengalaman baru masa tu. Dan ada kawan-kawan juga yang dulu rapat, dia kata tak boleh lah sekarang jam dah dakwah ni, tak boleh pergi lah kita ni, sunnah habis lah. Hanya dengan satu peristiwa tu. Apabila kita duduk dalam satu peristiwa, kita tak tahu sebenarnya apa yang nak berlaku di depan. Sebab itu semua orang, hatta para anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka berduka cita kerana mereka tak tahu ke depan ni apa yang nak berlaku. Sama juga kita. Bila berlaku satu peristiwa, kita tak tahu. Walaupun mungkin kita cakap dengan kawan-kawan nampak macam semangat lah. Saya ni ada sikit, saya orang kata jenis pala masam sikit lah. Tak mau nampak kalah yang tu kan. Sembang dengan member tak kalah. Karena kalau kita nampak kita kalah, orang bawah kita rasa dia tewas. Kita tak boleh nampak kita jatuh semangat. Walaupun apabila kita bersendirian, kita tahu bahawasanya banyak perkara yang sedang kita fikirkan. Banyak perkara kita fikir. Kemudian saya pergi ke Oxford, kemudian jadi fellow kat situ, lepas tu balik. Kemudian saya pergi lagi speaker. Kemudian di SOAS tempat Ustaz Bahfiz. Dan kemudian tak dan habis Istana Perlis minta saya balik untuk jadi mufti semula. Tak pernah ada dari Malaysia ni orang jadi mufti dua kali. Tapi ni mereka okey, termasuk dalam bid'ah hasanah. Tapi saya jadi mufti dua kali. Saya pun kadang-kadang saya tanya balik tuanku masa tu, apakah tuanku fikir sesuai ke patik nak pergi jadi sampai dua kali, nampak macam tak munasabah. Tuanku tak ada apa eh? Jadi saya terima tuanku telefon, saya balik. Lepas awal tu dia dah bagi tahu lah, saya balik dan saya terima jawatan. Kerana saya rasa macam Allah bagi sabbatical kat saya lagi panjang. Selepas jadi mufti yang pertama tu tamat, disuruh pergi ambil pengalaman lagi, patah balik yang satu lagi. Saya patah balik kali kedua ni, saya rasa Allah alam kita betul, saya rasa macam pengalaman dan strategi saya lebih tersusun jauh. Saya rasa saya nampak apa yang saya perlu buat dan kerja lebih banyak. Saya kena fikir siang malam, jumpa orang tu, jumpa orang ni, susun itu, susun ni. Saya fikir suatu legasi yang membolehkan dakwah sunnah ini berpanjangan. Kita ni kerja dakwah ni tuan-tuan, bagi dia buat itu. Kerja kita ni kita tak boleh buat seorang-seorang. Dalam banyak-banyak kerja ni, yang paling susah kerja para nabi semua ialah tekanan orang ni, bukan masalah orang lawan dengan senjata, ialah tekanan psikologi. Orang kata, orang kutuk. Sebab tu sebahagian baru nak mula dakwah, orang habang kata hang wasabi, dah takut dah. Padahal baru wasabi baru kan. Kan, ataupun orang kata macam-macam. Pasal orang hak kata tu dia boleh kata apa saja. Kita nak kata balik ni tak boleh. Pasal kita ada disiplin kita, dia maki boleh, apa boleh. So banyak senjata yang dia gunakan, senjata yang tak aci, kita tak boleh guna. Sebab itu Nabi SAW dalam sebahagian riwayat, dia balik, dia Allah kata, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Nabi selimut. Kenapa? Kerana banyak sangat cerita ni. Orang tu kata, tengok orang semua kata, kau tahu tak semua orang rancang nak buat kat kau. Kau tahu macam kita mula dakwah pergi pejabat, semua orang kutuk kita.
masa saya mula dakwah tu, satu Malaysia ramai kutuk. Kalau nak baca semua, serabut kepala, tak guna. Sebab itu benda paling penting dalam dakwah ini ialah dada yang luas. Apabila Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Idhhab ila Fir'aun innahu tagha." Pergilah kepada Fir'aun kerana Fir'aun itu tagha. Apa Nabi Musa kata? "Tala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli." Wahai Tuhanku, lapanglah dadaku. "Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri." Mudahkanlah urusanku. "Wahlul 'uqdatan min lisani." Rongkaikanlah simpulan di lidahku. "Yafqahu qawli." Supaya mereka faham perkataanku. Tapi Nabi Musa sebut lagi, "Waja'alli waziran min ahli." Jadikanlah penolong di kalangan keluargaku. Kerana dia perlukan pembantu. "Haruna akhi." Harun saudaraku. "Ushtud bihi azri wa asyrikhu fi amri." Kuatkanlah dengannya penderianku. Kongsikanlah dengannya urusanku. "Kainusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira." Semoga dengan itu dapatlah kami ini bertasbih memujimu banyak-banyak dan berzikir mengingatimu banyak-banyak. Itu tujuan kita berjamaah. Itu tujuan kita perlukan orang tolong kita. Sebab itu ni yang muda-muda ni yang belum kahwin, kahwin dengan isteri yang boleh tolong dakwah. Kalau yang dah kahwin, tambah. Atau geng-geng Thailand dia berajit tambah. Okey. Saya bergurau, orang perempuan marah. Pandai makan, pandai simpan. Apa? Sebab kita perlu cari sahabat. Sahabat yang boleh tolong dakwah. Cari kawan-kawan yang boleh tolong dakwah. Maka kita, makalah Nabi Musa doa supaya Allah hantar orang yang boleh tolong dia. Kita pun dalam semayang, doalah Allah hantar orang yang boleh tolong dakwah kita. Ni ramai generasi baru. Balik Dr. Ruzaimi. Balik ramai-ramai lagi ni. Balik Ustaz Khairul Anwar yang dah gemuk je, dah jadi kurui. Jadi balik ramai. Syekh Razak baca puisi, macam-macam. Ramai yang pakar-pakar yang lain, bahagian media, macam-macam sekarang ni. Kita telah macam dominan, saya tengok, di dalam dunia internet ini. Alhamdulillah. Ia bukan kena kerja saya seorang. Ada orang hantar, banyak syarikat hantar nak buat tentang sejarah Dr. Mazhar. Saya kata saya malu. Tak salah kot, kata saya mati tulis ya. Tu pun minta-minta Allah tutup aib kita yang banyak. Dan dia sebut benda-benda yang boleh orang doa untuk kita. Terima kasih, Musi. Terima kasih kepada saya bersama di atas harapan yang mana ia memberikan satu peluang kepada tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat untuk bergerak di atas kapasiti yang termampu untuk menyumbang kepada gerakan dakwah tajdid ini di Malaysia. Seterusnya saya ingin tanya mungkin soalan terakhir kepada Dr. Rozaini sebelum saya kepada harapan ataupun kita panggil ruang yang boleh diberikan ataupun dimanfaatkan terutama kepada golongan muda. Mungkin Sahibus Samaha lebih kepada kenyataan umum menyentuh tentang isu-isu sensitif, tetapi Dr. Rozaimi dia lebih kita katakan lebih reaktif kepada perbincangan, even kepada komen pun dia jawab kan, bagi menambahkan kefahaman kepada orang yang cukup tidak belajar yang banyak. Bahasa kasarnya tuan-tuan fahamlah. Okey. Jadi bagaimana untuk respon terhadap isu ini, orang muda, media sosial, sehingga untuk bercakap di media, untuk bincang tentang hukum hadis pun seakan-akan dosa di dada-dada Facebook itu sendiri kan. Jadi bagaimanakah kesiapsiagaan yang berbahagia doktor dan kepada dunia
moden di kalangan anak-anak muda ini. Pertama, mereka boleh gunakan media sosial dalam waktu yang sama, bukan terhenti di atas isu yang syok untuk dikongsi, tetapi pada hakikatnya dia menambahkan ilmu dan ikhlas di dalam perjuangan dakwah ini. Silakan. Terima kasih, pengerusi. Pertamanya saya, mula-mula saya turun dakwah, betul-betul turun ke medan, dan orang kamera pun datang untuk shoot saya punya ceramah. Mula-mula tak selesa juga, sebab saya dulu ceramah di Jordan tak ada orang rakam, tak ada live stream. Tapi tengok bila datang kuliah di KL ni, 2-3 kamera datang. Mula-mula tu rasa macam rasa goyang juga lah. Tapi lama kelamaan tu nampak macam orang boleh terima. Cumanya tomahan tu adalah. Dan saya mempunyai pandangan masa itu, saya rasakan kalaulah saya turun kepada orang yang benci kat kita ni, dan kita bagi tahu sumber kita, dan kita bagi tahu kita ada asas, saya fikir mungkin mereka terima. Maka saya menerima jemputan untuk berdiskusi dan berdebat dengan seorang tokoh mereka, yang mana tokoh mereka ni dalam kuliah dia memang asyik entam kita lah, dengan harapan saya nak bagi tahu kepada mereka bahawasanya pemikiran yang kita bawa ni ada asasnya. So dalam debat tu berlangsung pada bulan 11 tahun lepas, dan mungkin tuan-tuan pun tahulah, saya bawa semua rujukan-rujukan saya, saya bawa pandangan-pandangan ulama yang kita berpaut dengan dia, walaupun dia tak bawa apa pun, melainkan hanya bawa definisi saja, dan kita pun tak jelas pendirian dia dalam masalah yang kita bincangkan. Tapi akhirnya saya dapati sebenarnya mereka menentang kita bukan kerana mereka rasa kita tidak ada asas pun, tetapi mereka menentang kita kerana mungkin kita akan menyebabkan kedudukan mereka terganggu. Saya fikir macam tu. Kerana kalau nakkan asas, kita bagi dah dengan nama kitab, dengan dalil. Kalau mereka nak berlapang dada, sepatutnya boleh, kerana kita juga ada asas. Saya nak buktikan kepada mereka, ni kami punya pegangan, ni kami punya sumber, ini kami punya rujukan. Sepatutnya kalau kamu nak berlapang dada, boleh untuk berlapang dada. Tapi apa yang berlaku selepas daripada itu, tekanan makin hebat. Kerana saya menyangkakan, saya turun itu dengan niat yang kita kata niat untuk nak takrib, nak cari titik persamaan. Seperti mana Nabi pernah sebut kepada Heraklius dalam surat dia, dengan ayat Quran Nabi bagi, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kita duduk sekali untuk kita bertemu di satu titik persamaan. Kamu sayang Nabi, kami sayang Nabi. Di mana kita boleh duduk sekali? Dan ini kami punya asas. Tapi rupanya tak. Tekanan makin kuat. Walaupun kita dah berjaya menyebutkan sumber, tetapi mereka cuba untuk melakukan character assassination. Mereka putar belik kenyataan kita. Saya yang saya tak boleh terima, tuan-tuan. Yang saya tak boleh terima tu bila saya keluarkan satu kenyataan yang memang tak ada masalah pun. Bila saya kata, di akhirat Tuhan tidak akan persoalkan kamu adakah kamu bersama majoriti ataupun tidak, tetapi Tuhan akan persoalkan adakah kamu bersama kebenaran ataupun tidak. Orang yang cerdik, tuan-tuan, dia faham benda ni. Kerana kebenaran itu bukan sentiasa berada bersama majoriti. Hasan Al-Basri juga sebut benda yang sama, tapi mereka putar kenyataan saya seolah-olah nak kata saya salah juga. Mungkin dia orang tengok saya baru nak naik kot, kan. Dia kata, dulu kami dah terlepas Dr. Mazhar, lalu kita tangkap, tiba-tiba dia jadi lagi lama. Sekarang ni jangan tangkap, kita pukul dia supaya dia tak boleh bangun. Sebelum dia nak berdiri, baru nak duduk, baru nak bangun, kita ketuk dia betul-betul. Saya tak layan semua. Banyak kat saya tak layan. Kalau komen-komen bodoh ni saya tak layan. Tapi bila masuk mengatakan saya bohong dalam ilmu, ini melibatkan integriti kita. Kerana saya pensyarah universiti. Saya pensyarah universiti. Kalau integriti saya, amanah ilmu saya dipertikaikan,
Macam mana dengan student yang saya sedang selia thesis mereka? Maka ini bahaya. Maka sebab itu saya ambil inisiatif untuk tulis, walaupun kerja saya banyak, dengan nak tanda kertas, marking paper semuanya, lagi mufti lagi lah sibuk kan. Jadi bila dia melakukan character assassination, maksudnya dia membunuh karakter saya, cuba untuk membunuh, maka saya jawab sekadar yang mampu saya jawab. Dan akhirnya saya tak mampu dah, letih dah. Saya dah letih nak jawab, kerana apa saja yang saya tulis akan ditafsir dengan cara yang salah. Tuan-tuan, bayangkan, nak lawan saya seorang, terpaksa ada satu grup penyelidik. Satu grup penyelidik nak lawan saya seorang. Saya tulis satu artikel, orang lain jawab. Dia ada banyak, penulis tu ada banyak, kerana juga gaya bahasa dia berbeza. Dua tiga orang menulis, lawan saya seorang. Dan akhirnya saya rasa saya tak mampu lah. Saya kata beginilah, kalau kamu rasa betul saya menyeleweng fakta dan saya kata benda ni tak betul, kita mubahalah lah. Nak redakan benda ni, kalau kamu bertanggungjawab dengan tuduhan kamu, sila turun mubahalah. Turunlah mubahalah kalau berani. Tak berani. Tiba-tiba datang mana orang tu, ajak mubahalah atas satu isu yang tak diputuskan. Dan saya terima pada awalnya, dan saya bagi tajuk sebab dia jemput saya. Ni crop video ni, letak kat Facebook. Dia jemput saya melalui Facebook, dia kata nak mubahalah atas isu akidah. Saya kata okey. Kalau nak mubahalah dalam isu akidah, saya pilih akidah Ibn Qayyim sebab dia ada paper. Dia ada artikel dalam blog dia mengatakan Ibn Qayyim ni mujassimah akidah tajsim. Akidah tajsim adalah akidah kufur. Mengatakan Allah sama macam makhluk, akidah kafir. Kalau kamu bertanggungjawab dengan artikel ni, tolong mubahalah. Kalau Ibn Qayyim itu tidak kafir, kamu tolong sumpah supaya Allah Ta'ala laknat kamu, kerana kamu dituduh dia kafir. Kalau dia tak kafir, minta laknat dari kamu. Dan aku pula sebut, kalau Ibn Qayyim itu kafir, ya Allah laknatlah aku. Kerana tak ada isu sebenarnya antara saya dengan dia. Dia nak mubahalah dengan saya, saya pun tak tahu apa sebab. Kita kena cari clash point, kena cari titik pertembungan, baru kita boleh mubahalah. Saya cari dan dia tolak. Dia tolak dan dia kata datang je lah. Saya kata datang nak buat apa? Saya kerja kat UPSI. Saya bukan macam dia menganggur. Nak pergi ke Putrajaya. Dan saya tak bagi kata putus. Saya kata kalau tak difinalizekan tajuk, kalau tak setuju dengan tajuk ni, saya tak hadir. Dan saya harap, saya menganggap ustaz tak berminat dan ajak-ajak ayam. Tapi dia datang juga, saya pun heran, tak faham bahasa kot. Saya cakap bahasa Melayu kan, bahasa mamak. Manusia, dia cuba apa saja cara untuk menjatuhkan kita. Dan cuma saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, macam mana yang disebut oleh pengusi tadi, apa yang perlu dibuat. Mungkin asatizah ni dia ada platform, orang bagi dia mikrofon, orang bagi dia meja untuk dia bercakap. Tuan-tuan yang tak dapat platform untuk bercakap ni, paling tidak tuan-tuan promosi asatizah kita. Kebanyakan di antara kita, kebanyakan di antara kita ni kadang-kadang belum cukup lagi untuk promosikan. Ajak kawan-kawan datang kuliah. Promosi pemikiran kita, keluasan. Kerana semalam saya ada jumpa dengan satu orang hamba Allah. Dia kata, masa dia beli CD siri ceramah saya dan Dr. Mazhar, bawa balik rumah, anak dia sebut, ni Wahabi ni, dia kata. Pasal apa? Ayah dengar. Dia sebut pada anak dia, kau pernah dengar ke daripada dua orang ni? Pernah belajar ke? Dan akhirnya dia ambil inisiatif untuk dengar dan alhamdulillah, lama-lama okey. Maka sebab itu, kita ambil ruang yang kita ada dengan kawan-kawan rapat kita, kawan sekerja kita, promosikan asatizah kita ni. Mereka membenci kita kerana mereka tidak pernah dengar daripada kita. Dan saya terima, tuan-tuan, saya tak tipu, ni bulan Ramadan, wallahi saya sebut dalam page Facebook, mungkin saya boleh kata berpuluh mesej yang masuk, berpuluh personal mesej yang masuk minta maaf pada saya kerana dulu tak pernah dengar, dia kutuk saya. Dan akhirnya dia terima, kerana lepas dia dengar, dia kata tak ada masalah apa pun, walaupun tak setuju semua benda, tapi dia kata tak ada masalah apa pun. Kita jadikan mereka sudi mendengar walaupun sikit. Carilah mana-mana video ustaz-ustaz kita ni yang pendek-pendek tu, kan, yang kejiwaan-kejiwaan yang boleh tarik orang
untuk dia dengar, supaya dia tertarik dengan pemikiran kita, dia tertarik dengan asatizah kita. Dan insyaAllah tuan-tuan, saya pun setuju dengan Datuk Mufti tadi, di internet kalau kita tengok sebenarnya kita dominan, cuma kita belum ada lagi, belum ada kuasa lah kan, biasalah sebab kita muda-muda belaka ni kan. Tapi di internet kita banyak, kita banyak dapat sebaran, dan kerana kita sebut benda yang mudah, kita sebut benda yang yang orang rasa macam oh ini Islam yang praktikal, dan kita memberikan jalan keluar pada masyarakat, dan kita promosi. Itu bukan kita hebat sangat, tapi sebab kita promosi sunnah satu syakhsiah yang hebat, iaitu Nabi SAW. Maka sebab itu kita tengok ada sebahagian orang yang tidak bersetuju dengan kita sekarang ni, dah mula rasa gusar sampai nak nilai, nak bagi tahu status hadis dalam Facebook pun tak boleh dah. Bukannya kita nilai guna Facebook, Facebook bukan ada software untuk nilai hadis, kita yang nilai sendiri, kita bagi tahu kat orang melalui Facebook, kita sebar kat Facebook je, itu pun dah tak boleh dah, nak kena masuk pondok. Maka dia nak Islam ni menjadi eksklusif hanya untuk puak dia saja, kerana dia bimbang mungkin apa yang kita bawa sudah mula untuk mendapat tempat di jiwa masyarakat. Kita terus kerja, kita terus tuan-tuan, insyaAllah kita optimis satu hari nanti kita akan menjadi dominan, insyaAllah. Sekadar itu dulu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Sahibus Samaha Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, dan kepada yang berbahagia Dr. Rozaimi Ramli. Sebuah perkongsian yang saya kira memang apabila saya diminta untuk menggantikan Ustaz Abdul Rashid, saya ingat untuk satu perkongsian yang agak santai, bukan terlalu berat, kerana kita sedang meraihkan dan juga untuk menyokong kepada satu gerakan NGO, dan tuan-tuan telah menyumbang daripada satu dengan sumbangan yang amat baik pada malam ini melalui pembelian kerusi dan meja sebagai satu sumbangan ke arah penerusan kesinambungan dakwah sunnah di Malaysia, dan juga dakwah kepada bukan Islam terutama melalui jalan pertubuhan Ar-Rahmah Malaysia. Dan Alhamdulillah, seperti mana yang Dr. Rozaimi sebutkan tadi, bagaimana kita boleh untuk memberikan penjelasan ataupun berkongsi dengan masyarakat umum melalui video-video yang boleh menarik hati manusia. Sabar-sabar yang turun. Yaitu kita boleh untuk berkongsi video-video yang boleh menarik hati dan perasaan para pendengar, terutama yang berada, yang masih lagi jauh daripada gerakan sunnah, kerana kita menawarkan akhlak yang pertama sebelum daripada tentang kesahihan hadis dan sebagainya. Tinggalkan dakwah. Kadangkala sebahagian daripada orang yang mengaku dalam gerakan dakwah ini menggunakan perkataan yang tidak layak bagi seorang Muslim, menulis di Facebook, bercakap di video dengan perkataan yang bukan saja tidak layak kepada orang yang bergelar sebagai ahli sunnah, tetapi tidak layak bagi satu orang yang bergelar Muslim sekalipun. Kita menawarkan akhlak yang baik sebelum kita menawarkan tentang pemikiran kita yang bersamaan dengan seperti mana yang dipegang oleh para anbiya dan juga mereka yang di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga himpunan kita pada malam ini dan bantuan tuan-tuan daripada segi harta, duit, dan selepas daripada ini apa sahaja dengan kadar kemampuan tuan-tuan bagi meneruskan perjuangan dakwah sunnah dan gerakan tajdid ini di Malaysia mampu menjadi saham kita di akhirat esok. Dan kita berada pada bulan Ramadan, tuan-tuan doakanlah keikhlasan di kalangan para aktivis, asatizah dan keseluruhan daripada kita, dan Allah menulis perkara ini ataupun usaha ini sebagai ganjaran yang baik di sisi Allah. Dan seperti mana Allah kumpulkan kita pada malam ini di hotel ini, Allah kumpulkan kita juga di syurga Allah nanti. Dan juga saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada dua orang panel kita, Sahibus Samaha Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, dan juga yang berbahagia Dr. Rozaimi Ramli, Ahli Majlis Fatwa Perlis dan juga pensyarah kanan di UPSI. Jutaan terima kasih kepada pihak penganjur melalui Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia, Tuan Haji Nazri sebagai presiden, dan juga pengerusi ataupun presiden kepada Pertubuhan Ar-Rahmah, Tuan Haji ataupun Encik Amir Hamzah
dan juga ahli-ahli jawatan kuasa penganjur pada malam ini, ahli-ahli jawatan kuasa bagi kedua pertubuhan, para aktivis, sahabat-sahabat yang merakam melalui video, fotografer dan juga yang membantu kepada kejayaan program malam ini. InsyaAllah kita bertemu dalam perjalanan dan program-program dakwah selepas daripada ini. Tolonglah untuk bersama dengan kita doakan keikhlasan dan juga kebaikan di sisi Allah. Semoga kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.